ada Rara Aceh, nanti boleh dicoba tuh sesama Aceh itu. Ya, sampai si waktu meninggal, iya sayang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang Sapri, iya, tadi udah dapat kabar. Udah gak ngerasa sakit lagi ya, berarti ya semoga amal ibadahnya diterima sama Allah, semoga diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diberikan tempat di sisi Allah yang terindah, keluarganya diberi kekuatan, apalagi istrinya lagi hamil ya, semoga ya sayang. Tapi Bang Sapri itu orang baik, Bang Sapri itu aku langganan soto sama beliaunya, soto apa namanya, soto Betawi ya, soto mie. Bener dong, pelawak. Iya, pelawak. Dan Bang, Sapri itu pinter loh. Ini gula. Gula kayak papa. Tadinya mau dioperasi. Astagfirullah. Cuman keburu ini. Karena aku bilang tadi tinggal dua. Iya. Mungkin gula basah ya dia. Iya. Gula apa? Gula basah. Gula basah itu susah. Sakit gigi aja bisa mentong. Iya benar kan. Ya, udah ini apa? Jadi kakinya Bang Sapri udah hitam sininya udah. Ya, udah bakal. Iya, udah kayak papaku. Soalnya dia enggak bisa ini. Enggak bisa kering. Bagus sekali. Cengkok Ridwan. Ridwan juga punya suara yang sangat indah sekali, yang bagus sekali. Coba mereka ini penyanyi dangdut. Kalau penyanyi dangdut tuh bisa nyanyi lagu pop. Itu udah pasti. Pasti. Tapi kalau penyanyi pop belum tentu bisa nyanyi dangdut. Ya. Makanya harus banyak belajar supaya kita itu bisa segala musik. Amin. Iya, saya. Ceroboh dong. Kamu cantik banget, udah siap, ready, Meli? Udah. Iya, Mami, soalnya barusan habis dari sore-sore ambiar langsung ke sini. Belum ready. Ini bisa enggak di ini reflecting side? Wow. Meli, kamu makin cantik loh, Meli. Mami, aku 45 loh, kurusan. Jangan kekurusan atuh, 45. Berarti kamu kalau berapa kalau gemuk kamu ke paha ya? Iya, ke paha sama ke. Ya. Oh my god. Masa sih, Pak? Masa sih kamu 45? Kamu sama Mami gemukan siapa? Enggak tahu. Oh, so sih sayang. Iya, 45. Mami aja sekarang 48. 48. Biasanya tuh enggak pernah naik, enggak pernah turun, 48, 49, 48. Bela Sungkawa, iya benar, lagi Bela Sungkawa sayang. Terus maaf ya saya sambil ini saya. Biasa dia ini lagi jatuh cinta Michael, jadi mereka harus ngobrol sama Michael ini. Kangen sama gue ini beberapa hari ditinggal ini. Nih, jadi mereka harus kasih tahu saya. Lanjut. Nah, untuk gimmicknya Sasmi ini pokoknya nanti kita akan eksplor yang lagu Rara Aceh itu ya, karena sesama Aceh nih berdua nih di performnya pun dia ada Rara Aceh. Nah, peserta itu dengan peserta. Masa sama juri bersaing kan enggak lucu, Sai. Harus bisa membedakan, Sai. Pengalaman itu lebih mahal daripada orang yang baru punya skill. Benar enggak sih? Betul. Iya, pengalaman itu mahal harganya. Betul. Pengalaman harganya mahal. Iya, bukan kita gila hormat, bukan sebagai senior. Yes. Nah, bener Al. Iya, lihat si Alvan ini kayak enggak asing gitu loh. Di mana gitu ya. Ide-idenya itu udah tahu gitu loh, Sai. Nah, untuk yang si gimmicknya untuk yang si Asmi ini nanti kita selain yang tadi Rara Aceh. Jadi kita mau ngebahas juga tentang jadi sebelum ke Lida itu memang dia itu memang sudah menjadi penyanyi daerah di kampungnya dia semenjak kecil. Dia sampai udah bikin album. Nah, si bapaknya itu adalah pencipta lagu daerah yang memang sudah terkenal di sana. Benar gitu. Nah, nanti kita mau lihatin cuplikannya video klipnya. Nah, nanti kita akan ada satu video klip yang akan kita reka adegan. Jadi ceritanya itu ada yang tentang lagunya itu tentang pacaran. Jadi pacar itu meninggal. Lagunya. Nanti kita akan ada reka adegan. Tapi ini di bawahnya lebih kelucu ya. MBR siapa yang jadi modelnya, Shay? Nanti bisa boleh dari nanti KDP juga bisa. Nanti Putri bisa. Iya deh. Menurut aku tuh modelnya agak kurang ini loh penghayatan untuk meninggal. Mending gak berpengalaman aja deh ya. Gue gitu ya, astaga gagah ya Allah. Lu jahara lu, sumpah lu. Masa gue yang meninggal lu bener-bener lu ya Allah. Harusnya kata berarti mimpinya tuh seperti ini gitu. Gimana coba? Ini cuma udah langsung jatuh gitu. Iya bener banget, astaga. Itu sama siapa tuh? Itu nanti sama yang nabrak gila. Pergi mikannya ke sama si Putri kemarin bagus. Bagus banget. Rating share-nya bagus. Oh, subhanallah. Dapat.